Mimpi buruk ini seperti tidak pernah berakhir. Anak setan. Aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri, Dewi dibunuh oleh sesuatu. Kami percaya kalau Pak Ayub balik lagi untuk balas dendam. Ada beberapa sosok iblis tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan. Kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Tidak akan melepaskan kalian!